Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama Bengkel Wakadol nih. Hari ini Bengkel Wakadol ya akan membuat konten sedikit ya. Ini gara-gara di sini nih radiator bocor ya. Mobil dipaksa jalan. Ya akibatnya ini nih seperti ini. Busi itu kemasukan air tuh ya. Akibatnya mogok, nggak bisa hidup ya. Perkiraan sementara ya packing dekselnya ya. Ya setelah dicungkil ya tuh. Tuh ya tinggal ambil ininya sinar kopi tuh. Angkat tuh, tinggal angkat ya. Jadi tidak dibongkar semua nih ya. Dengan silinder kopnya saja. Ayo angkat. Kalau tadi jadi. Ya bagian dah. Ayo. Awas. Tuh ya, bener ya. Tuh ya, sampai karat. Karat, timur karat ya. Tuh ya, bener ya. Berarti tinggal ganti packing jacksonnya saja ya. Saya masuk ke ruang pembakaran. Saya dibersihkan ya, mau pasang nih sinar kopnya ya. Udah bersih ya. Nah udah bersih. Jadi cuman headnya doang yang diturunin. Oke saya pasang dulu nih. Ya udah dipasang kembali ya. Ini gara-gara ini nih radiator bocor ya. Akibatnya jadi oli. Air masuk ke oli ya. Kita coba dulu ya. Ini nih ya. Mudah-mudahan konten bermanfaat ya. Jika rekan-rekan mengalami seperti ini ya. Apa yang rusak itu yang diperbaiki ya, jangan bongkar kemana-mana ya, judulnya saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.